أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله, pernah kita mendengar ungkapan seseorang, alhamdulillah Allah itu masih cinta sama saya. Tahukah kita cinta Allah? Sebagian orang berpikir tatkala jabatannya semakin meninggi, karirnya menanjak, hartanya bertambah, usahanya lancar, dia berpikir itu cinta Allah Azza wa Jalla. Tahu dari mana engkau? Engkau tidak melihat Qarun. Engkau tidak melihat Haman. Engkau lupa dengan Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu. Nil mengalir dari bawahnya. Itu tanda cinta Allah. Allah berfirman di surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ada sebagian orang yang kau diluaskan rizkinya, dienakkan hidupnya, penuh dengan penghormatan dan penghargaan dari masyarakat, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau disempitkan rezekinya, dia tidak menjadi orang yang terkenal, masyarakat tidak menghargai dia, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kalla, tak seperti itu. Aibati fillah, dunia dan isinya ini tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Bagaimana itu dijadikan tanda cinta Allah kepada hamba? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia ini kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Maka tatkala kita melihat ada orang-orang yang diluaskan rezekinya atau kita sendiri, maka hati-hati, itu bukan tanda cinta. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali buat orang yang Allah cintai. Tatkala engkau bisa sholat malam, tatkala engkau datang tidak telat sholat Jumat, engkau bisa datang di shof pertama, engkau bisa sholat qabliyah, ba'diyah, engkau bisa menjaga wirid di malam hari, tatkala orang-orang tidur, engkau bisa bangun sholat tahajud, mungkin itu tanda cinta Allah. Tapi dunia bukan. Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ya, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada sekelompok manusia yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran sebagai ujian cinta. Betapa banyak cinta-cinta palsu dan gombal belaka, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktikan. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, niscaya engkau mendapatkan cinta Allah azza wa jalla. Allah akan ampuni dosa-dosa. Kita ini banyak lahir Islam, tapi kadangkala tidak kenal sama Allah, enggak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita akan mengikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Kalau belajar kita tentang Rasul SAW dulu ketika SD, setelah itu berhenti kita belajar, maka kita perlu mengikuti Rasul SAW. Beliau meninggalkan Al-Quranul Karim dan Sunnah, yang kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, yakni waliullah, supaya kita tahu siapa yang namanya waliullah, "Faqad azantuhu bil harb." Kata Allah, aku mengumumkan perang kepada orang itu. Kalau ada waliullah, orang yang dicintai Allah, lalu kita musuh sama dia, Allah mengumumkan perang sama kita. Siapa waliullah? "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidak ada sebuah amalan yang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Kalau engkau muslim, mau jadi wali Allah, penuhi minimal yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Engkau jadi muslim yang minimalis. Iya. Tapi ada yang naik derajatnya menuju cinta Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? "Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Yang hambaku ini setelah melaksanakan yang wajib-wajib, dia enggak mencukupkan diri dengan yang wajib. Dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang anjuran-anjuran. Terus dia sholat 5 waktu. Tapi dia bukan hanya 17 rakaat sholatnya. Selesai yang wajib, dia tambah 11 rakaat di malam hari tatkala orang-orang tidur. Dia tambah dengan rawatib, sehingga sholat dia 40 rakaat dalam sehari. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Setiap bulan dia berusaha untuk puasa. Puasa 3 hari. Puasa Senin, Kamis. Bicara sedekah, dia tidak hanya berpikir 2,5%. Ini harta dari Allah. Dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Hatta uhibbah. Kata Allah, sampai aku cinta kepada orang itu. Engkau ingin dicintai Allah? Jangan meremehkan yang sunnah. Ah, kan cuma sunnah. Jangan. Di situ terletak cinta Allah sama hamba. "Fa idza ahbabtu," kata Allah, kalau aku sudah cinta sama hambaku. Jemaah, kalau Allah cinta sama hambanya, yang Allah panggil pertama itu Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu fa'ahabbahu Jibril." Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Allah sebutkan nama hambanya. Apakah Allah menyebutkan nama kita di langit sana, jemaah? Allah memanggil Jibril, mengatakan, "Jibril, aku cinta sama fulan. Engkau cintai dia." Maka Jibril pun mencintai orang ini. "Thumma nada Jibril fi ahli sama." Kemudian Jibril menyeru ke seluruh penduduk langit, mengatakan kepada mereka, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu." Sesungguhnya Allah cinta sama fulan. Kalian cintai fulan. Semua penduduk langit itu cinta sama orang ini. "Thumma wudi'a lahul qabul fil ard." Kemudian orang ini jadi diterima di bumi Allah Azza wa Jal. Orang-orang soleh cinta sama dia. Dan kalau Allah cinta sama kita,
kuntu sam'al ladzi yasma'u bihi. Kata Allah, aku akan jadi pendengaran yang dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhai aku. Wa basarahu ladzi yubsiru bihi. Kalau antum tidak mendengarkan kecuali yang diridhai Allah, semoga itu tanda cinta. Kalau antum tidak melihat kecuali yang diridhai Allah, semoga itu tanda cinta. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan jadi tangannya yang dengannya dia menyentuh, yang dengannya dia menggunakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jadi kakinya yang dia tidak akan melangkahkan kaki kecuali ke tempat-tempat yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita ingin dicintai sama orang yang berkuasa, orang yang kaya, yang kiranya orang itu dapat membantu kita, yang kalau kita punya permasalahan orang itu akan menolong kita. Kenapa kita tidak menjadi orang yang dicintai Allah Azza wa Jal? Allah yang punya bumi ini, Allah yang punya malam, Allah yang punya Indonesia, Allah yang punya Asia, Allah yang punya langit. Wala insa'alani la'u'tiyanna, kata Allah. Kalau orang itu minta sama aku, aku kasih tu orang. Wala insta'adha bi la'u'idhanna. Kalau dia meminta perlindungan kepada aku, pasti aku akan memberikan perlindungan kepada. Ahibati fillah, suatu saat ada orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, ajarkan kepada aku amalan ya Rasulullah sehingga aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah engkau dengan dunia ini. Jangan berambisi dunia. Gimana kita berambisi untuk sesuatu yang kita bakal meninggalkan? Kita lihat orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, kemana kekuasaan mereka, kemana kekayaan mereka, mati semuanya. Kenapa kita tidak berpikir cerdas untuk zuhud di dunia? Ambisi kita adalah akhirat. Engkau kerja, engkau mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, silakan. Tapi engkau cari adalah akhirat. Jangan tamak. Jangan serakah. Jangan lupa dengan halal dan haram. Jangan sampai menipu, bahkan memutuskan silaturahim gara-gara dunia. Izhad fid dunya. Bersaing dan berlombalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan iri, jangan dengki sama manusia. Manusia akan cinta sama engkau. Tapi kalau engkau merepotkan manusia, minta tolong, minta sama fulan, minta sama fulan, berburu jabatan, berambisi untuk mendapatkan kedudukan, dia menyikut kawannya, dia mendorong sahibnya, engkau akan dibenci. Walaupun seakan-akan dia menampakkan cinta di hadapanmu. Masih banyak amalan-amalan yang perlu kita kaji dan pelajari agar Allah mencintai kita. Hari ini hari Jumat, hari yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tahu orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Perbanyak solawat hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم